Ocen, ocen bos. Hari Minggu kerja cari duit. Sebelum kita pasang longkang, terlebih dahulu kita taruh apa? Batu aku, okey. Sebab kita taruh batu aku, kita akan apa nama ni? Dah lupa lah nama enjin ni. Pokoknya kasih dia biar tahan lama lah, biar dia tak turun lah. Kita akan pasang longkang canai, okey. Okay, kita kasih rata dulu, kasih batu aku, sebab batu aku nanti baru kita letak konkrit, okey. Jadi tetap semangat buat semua teman-teman. Tengok orang tua kita atau orang tuanya yang ada di Malaysia, yang anaknya yang ada di kampung, tengok, lihat, kasihan maknya. Jadi jangan suka-suka minta duit lah, kasihan ayah ibu kita yang mencari duit di negara orang tak panas tak hujan. Kita tetap semangat cari duit. Ini saudara, kak beradik. Ini dekat Bangi ya, dekat Bangi. Jabat daerah dekat Bangi. Sampai merata, okey. Kita letak ni batu aku sampai merata. Sampai rata, selepas rata nanti kita baru akan letak konkrit. Selepas konkrit tu baru kita jalankan longkang. Biar boleh tahan lama. Okey. Kita sudah taruh itu tu batu aku. Kita terus sudah jalan. Jadi sudah bisa jalan longkang canai, okay. Kita sudah jalankan longkang canai, pastikan rata, bukan pastikan rata, pastikan menurun ke depan, okay, biar air itu laju. Buat anak rantau semua harus semangat cari duit, okey. Jangan pantang menyalah. Panas, hujan, tetap semangat. Karena hidup ni pun tak selalu senang dan tak selalu susah. Samalah, kerja ni pun tak selalu susah, tak selalu senang. Agak senang, agak susah. Tetap semangat semuanya ya. Kerja semua buat teman-teman yang merantau di negara orang. Pastikan dekat tepi longkang ni kita letak simen sampai masuk, okey, biar dia itu, biar longkang dia tak goyang. Ini yang dinamakan longkang canai. Tapi ini biasa yang dinamakan longkang canai itu longkang dari buatan tanah, tapi ini dari sini sama lah dengan longkang canai. Tengok ayahnya yang ada di Malaysia.
pokoknya buat teman-teman yang ada di Indonesia, ayahnya atau ibu-ibu atau orang tua kita yang merantau, jangan suka-suka minta duit. Sama di negara orang pun susah cari duit, bukan senang ambil saja. Oke. Yang nak buat renovation rumah ataupun apa, boleh komen di bawah ini. Oke, saya boleh datang ke rumah anda buat renovation yang ada di Malaysia. Pastikan ya, turun ke bawah, jangan lurus, nanti air tak lari pula, habis susah. Takung, jangan sampai air takung. Oke. Tarik benang dan pegang pipa air. Ini kawasan Bangi, Jabat Daerah Bangi Hulu Langat. Kadang kita start nih, start kerja jam 8, kadang pun lewat kalau tak izin. Kalau kita sampai awal jam 8 start dan 10 rehat, jam 12 pun rehat, jam 12, jam 10 rehat untuk minum, makan. Nah, kalau yang tak nak makan, biasa kebanyakan makan jam 12. Jadi sudah nak siap, tinggal sedikit lagi. Kalau sudah siap nih, kita akan pasang batu kof. Oke, batu kof, kof, batu kof ke batu kof, kaput kalau tak silap, untuk tepi jalan. Sebab ni kat sebelahnya ni jalan, dekat bawah ni pun jalan juga. Kita akan hadang dengan batu kap. Sekejap lagi sudah nak siap. Okay. Ini mak pun pernah kita pasang konkret dulu terlebih dahulu. Ini simen konkret nak jalan batu kapa. Ini sudah pasang, sudah nak siap semua. Okay. Kasihan tengok mak panas panas kerja sampai pakai topi mak. Sampai pakai topi. Ini cara pasang batu kaf. Selepas longkang sudah siap, jadi kita pasang batu kaf untuk halang lah, dan halang kereta juga. Nanti selepas pasang semua ini, batu yang kita pasang besar-besar ni batu kaf, kita akan dia akan cat lah. Tapi catnya ni pun orang lain buat, kita buat kerjanya saja. Pemasangan macam inilah pemasangan yang siap semua. Sudah siap semua.
sudah siap semua. Makan-makan dulu, pergi kedai sana. Saya mau pergi dengan Sarah dulu. Masih hujan. Oke, terima kasih.